di sebuah pernikahan, kalau hanya akan meretakkan hubungan kita yang telah kita saling miliki ini. Aku mendambakan dan kepingin sekali menjadi seorang istri, istrimu, Rasid. Sudahlah. Apakah malam yang indah ini kita lalui dengan bicara yang bukan-bukan? Di kamar ini hanya kita berdua. Oh iya, Nen. Ada satu hal yang mesti kau pertimbangkan. Sanggupkah kau menerima anakku, Erwin dan Layla sebagai anakmu sendiri? Kamu selalu bilang begitu. Apa enggak ngerti aku? Sumi, ternyata kau manusia jahanam. Kau hianati janjimu setelah semuanya aku berikan. Sekarang kau harus menerima hukumannya. Jadi kamu yang membawa Rasid ke jalan yang sesat. Terkutuklah kamu. Apakah kau datang untuk mengantar nyawa? Membela kakakmu? Ya. Lagi ya, hati-hati. Di sini banyak ular jahat. Ya, ayo pulang. Dari mana anakku? Sepertinya ada sesuatu yang menimpa dengan dirimu. Sinta, apakah mereka menyakitimu? Lalu, apa yang terjadi dengan dirimu? Ibu, mengapa orang tua itu melarang anak-anak itu bermain di sini? Dan menakut-nakuti dengan ular? Sinta, sudah ibu katakan. Jangan sekali-sekali mendekati manusia. Sebelum kau sanggup kumalakannya. Mendekati manusia berarti mati. Ibu, apakah kita bukan manusia? Sinta, benar apa yang kau katakan. Wujud kita adalah manusia. Dan ayahmu pun manusia. Hanya dunia kitalah yang berbeda-beda. Dan kau lahir ke dunia ini dari telur yang keluar dari rahimku anakku. Jadi, kapan Sinta boleh bergaul dengan manusia, Bu? Anak laki-laki itu baik.
Percayalah, Sinta. Pada suatu saat kau akan bergaul dengan manusia. Ibu akan usahakan menemani dan menuntunmu, Sinta. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Paman. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul mu'minun. Erwin, ayo belajar. Paman tidak mau melihat lagi rambutmu ada merahnya. Ayo belajar. Arsan, aku titipkan anak-anakku padamu. Titiplah Erwin dan Lila ke jalan yang benar. Pada saatnya nanti, bagikan warisan yang aku tinggalkan. Stop! Ha! 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 Stop! Ha! Ha! Stop! Ha! Ha! Stop! Ha! Ha! Stop! Ha! Ha! Ayo pasang-pasang. Ayo banyak macam binatang. Dapat cepat dapat. Ada buku tulis, pensil, bolpen, macam-macam. Ayo. Pasang. Boleh pasang-pasang, boleh pasang-pasang. Boleh pasang banyak binatang ayo. Nah, ayo. Cepat. Siapa yang kena? Kamu yang iseng. Ganggu orang lagi asik joget. Habis joget enggak ajak-ajak. Joget pakai ngajak-ngajak. Ada apa, Bas? Hah? Apa mungkin Non Ella malam-malam begini keluar? Masa? Kamu sih yang berhenti di situ. Tolong! Itu pelajaran pertama buatmu. Tolong, setan! Terlambat sedikit kamu menghilangkan jejak. Kedua orang itu akan membuatmu jadi bangkai. Ingat itu baik-baik. Tidak, Bu. Tidak. Sinta tidak akan mengulangi lagi, Bu. Tidak, Bu. Lila. Bagus sekali, Lela. Sebagai pamanmu, aku sangat bangga melihat perkembanganmu, Lela. Ah, paman. Lela kan masih ingin menimba ilmu dari paman. Kenapa, paman? Paman sangat prihatin dengan keadaan kakakmu, Erwin. Yang hidupnya selalu berfoya-foya. Menghambur-hamburkan harta warisan dari bapakmu. Oh,
Raga. Erwin, ditunggu dari tadi. Reni sudah menemukan partner bisnismu. Gimana dia? Halo sayang. Yuk. Lama ya? Oh ya, kenalkan ini. Erwin, Edward, Bung ada waktu. Ah, saya selalu ada waktu. Apalagi masalah bisnis. Ya, Ren? Ya, ya. Bagaimana kalau kita bicara di sana? Silakan, mari. Saya bersedia dihubungi. Kapan Bung Edward mau? Oke. Okay. Dalam waktu dekat ini saya akan menghubungi Bung Erwin. Oke. Okay. Saya akan tunggu, Bung. Ada bisnis untuk Bung Erwin. Dan saya sudah banyak dengar tentang Bung Erwin dari Reni. Ya enggak, Ren? Kalau kenyataannya Erwin Bonafit, Reni mau bilang apa? Ya enggak? Ibu, bolehkah Sinta mendekati laki-laki itu? Belum saatnya anakku. Tapi, Bu... Sekali. Soal harga gak jadi masalah. Silakan. Bagus ya. Bagus. Mau. Boleh. Sus. Kamu suka? Suka sekali. Ini gimana? Wow. Bagus sekali, Red. Kalau yang ini gimana? Fantastis. Punya selera tinggi juga kamu, Red. Aku gak nyangka. Henek, kamu tahu gak? Selera itu berarti doku. Iya kan? Kalau gak melet Erwin, juga gak ada doku. Ayo jadi curiga. Jangan-jangan. Ini bolehnya ngiri. Curiga. Curiga sih enggak. Tapi pasti kamu sudah berikan yang satu itu. Sorry ya, Nek. Gak janji deh. Begini, Nona. Kalau yang namanya mobil, rumah, dan lain-lainnya udah atas nama saya, baru yang namanya saus petak boleh digarap. Ya enggak? Bener-bener agak tega kamu, Ren. Emang maunya saya? Maunya dia kok. Udah nih, coba lihat. Asik kan? Nah, ini badut. Ini juga badut ya. Ayo, badut. Wah, wah, badut. Badut. Aduh, Nun Lela. Bang Udin, maaf Bang Udin. Kenapa? Hah? Bang Udin burungnya? Hah? Hah? Badut? Bukan yang itu. Yang itu. Hah? Oh, butuh. Maafin Bang Udin, Non. Bang Udin bisa aja. Kak Erwin udah bangun? Bagaimana mau bangun? Tidur aja belum. Dan Erwin kayak kalong, Non. Siang jadi malam, malam jadi siang. Maksud Biatun, dia tidak pulang semalam. Itulah, Non. Saya khawatir. Hidup dan Erwin makin lama makin kacau. Kenapa Biatun tidak menegurnya? Susah, Non. Kami nggak berani. Tolong, Non. Kasih tahu Den Erwin. Untuk hidup yang teratur. Kasihan nantinya. Dan lagi, Den Erwin suka ganti-ganti pacar, Non. Dan suka nginep di sini lagi. Jadi kami sebar salah. Baiklah. Akan saya coba. Hiya! Kak, ada yang sakit, Kak? Gak apa-apa.
Untung kau bukan pendekar penyabut nyawa. Bisa jadi adikmu sudah seorang pendekar. Atau aku yang sudah terlalu tua. Alah, paman memuji saja. Sebentar ya, Kak. Ya. Ya, minumannya tumpah. Tak usah, kakak akan segera pergi. Karena ada janji dengan mitra bisnis. Boleh kan Meritis jadi pengusaha? Jadi pengusaha? Bidang apa, Kak? Itulah yang akan kami bicarakan dengan mitra bisnisku itu. Kalau tidak ada lagi yang kau bicarakan, kakak akan segera pergi. Menepati janji. Ya ada sih, tapi kalau ganggu acara kakak, nanti saja lah. Oke, paman. Ayo, Lila. Selamat siang. Maaf saya terlambat menyelesaikan kontrak kerjasama dengan yang lain. Oh, nggak apa-apa. Iya kan, Ren? Bung Edward, saya serahkan cek ini sebagai modal bagian saya. Modal kerjasama yang baik adalah saling percaya. Bukan begitu, Ren? Benar apa yang dikatakan Edward. Mudah-mudahan bisnis kita berhasil dan sukses, ya? Saya mempercayai mitra bisnis saya. Semoga kita sukses. Oke, Bung Edward. Saya masih ada urusan lain dengan Reni. Oke, Bung Erwin. Saya juga akan kembali ke kantor. Terima kasih. Ren? Usaha kita berhasil. Kak Erwin. Lela. Kamu ada perlu dengan aku? Atau ada urusan lain? Tidak, aku hanya ingin kenal dengan mitra bisnismu. Itu urusan saya. Siapa dia? Itu bukan urusanmu. Kalau kau tidak ada perlu denganku, aku akan pergi. Siapa melarang sih orang bertanya? Kapan aku bisa kenal dengan orang tuamu? Kalau aku sudah kenalkan pada orang tuaku, kamu mau apa? Aku akan melamarmu. Bagaimana? Kan? Ya, sangat wajar. Kalau hanya itu syaratnya, apa yang kau kehendaki, segera beralih atas namamu. Makasih. Thank you.
tahu semua apa yang kau rasakan. Sabar. Dani? Udin? Maaf, apakah saya berhadapan dengan Bung Erwin? Benar, ada apa? Begini Bung Erwin, mulai besok saya akan menempati rumah ini. Dan ini bukti jual belinya dari Nona Reni. Kalau benar apa yang tertera di situ, saya mohon diri. Selamat siang. Atun, Udin, tunggu Mang Udin. Udin, bagaimana nih? Di mana mereka? Ngapain kamu di situ? Gak apa-apa, Den. Gak apa-apa. Di mana Reni? Deng Reni pagi-pagi sudah pergi. Pergi? Membawa mobil Den Erwin. Nampaknya buru-buru. Dia bilang apa sama kalian? Dia bilang rumah ini sudah bukan milik Den Erwin lagi. Dan kami diberi ongkos untuk segera pulang ke kampung. Benar, rumah ini memang bukan milik saya lagi. Dan sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Sebaiknya memang kalian pulang saja ke kampung. Halo Reni. Oh, Anda siapa? Sorry ya. Siapa sih? Aneh nih orang. Anda cari siapa ya? Loh, ini rumah Kak Erwin kan? Erwin? Mungkin Anda salah alamat. Saya sudah membeli rumah ini dari Reni. Dari Reni? Jadi, Reni yang menjual rumah ini? Ini kan rumah warisan. Wah, maaf. Kalau soal itu saya tidak tahu. Tapi bukti-bukti penjualan rumah ini atas dasar hukum ada pada saya. Ya, dalam hal ini Mas tidak bersalah. Terima kasih, Mas. Tiga puluh ya. Lela. Kak Erwin. Come on!
Mungkin kamu heran, tapi sudah lama saya ingin membawamu kemari. Aku tahu apa yang sudah kamu alami. Aku sedih melihat keadaan dirimu. Apa hubungannya diriku dengan dirimu? Kamu tidak ingin mendapatkan kembali semua kekayaanmu itu? Atau paling tidak membalas dendam? Apa maksudmu sebenarnya? Dan apakah aku bisa mempercayai kamu? Kenapa kamu tidak bisa percaya? Karena kamu dan Reni sama-sama cantik. Lantas? Aku tidak bisa percaya pada wajah yang cantik, yang hatinya tidak secantik wajahnya. Karena perempuan itu telah mempermainkan kamu. Kamu tidak boleh menyamaratakan semua perempuan cantik. Aku marah kalau kamu menyamakan aku dengan Reni. Aku tidak rela kau dipermainkan begitu. Tidak punya apa-apa lagi untuk kamu. Aku tidak menginginkan apa-apa selain dirimu. Selain itu, kau akan dengan mudah mendapatkan harta yang berlimpah, asal kau bersedia memenuhi syaratnya. Sediakan kamar khusus untuk pertemuan kita. Bakar dupa setanggi dan tebarkan bunga setaman di atas tempat tidur. Dan yang paling penting, jangan berhubungan dengan perempuan lain, apalagi memasuki kamar khusus ini. Aku harus memenuhi syarat keinginanmu itu. Paman, ya. Kak Erwin memang keadaannya sangat menyedihkan. Dia tak mungkin berani dan malu datang kemari. Ya, mudah-mudahan dia tabah. Keadaannya dapat menjadikan pelajaran baginya. Asal tidak cepat putus asa.